Sebutan ketiga bagi satu jenjang aritmetik ialah X dan sebutan ketujuh ialah Y. Jadi, tulis je lah sebutan ketiga. T3 adalah X. T7 adalah Y. Bukakan sebutan pertama. Jadi, maknanya sebutan pertama ni adalah A kan? Jadi, kembangkanlah aritmetik ni apa A campur N tolak 1 D sama dengan X. Yang T7 pun sama. A campur N tolak 1 D sama dengan Y. So, untuk A campur N3 tolak 1, 2 D. A campur 6 D. Begitu. Lepas tu, tinggalkan A sama dengan X tolak 2 D. Masuk dalam itu. Gantikan dengan A tu X tolak 2D campur 6D sama dengan Y. Jadi, X tambah 4D sama dengan Y. Okay. So, untuk mencari D, 4D sama dengan Y tolak X. D sama dengan Y tolak X per 4. Soalan nak cari A. Masuk balik dalam A. A sama dengan X tolak 2. D adalah Y tolak X per 4. Okey, lepas tu bawah tinggal 2. So, dia jadi X tolak Y per 2 tambah X per 2. Tolak tambah. Pecahkanlah satu-satu. Okey, lepas tu X tambah X per 2 adalah 3 per 2 X tolak Y per 2, 1 per 2 Y. Selesai. Jadi A dalam sebutan X dan Y. So, persamaan linear lagi, persamaan serentak lagi. Okey. Seterusnya B, Encik Raju menyimpan RM10,000 dalam KWSP, keluarkan, bermana ni adalah A. Pada tahun 2022, KWSP menawarkan dividen sebanyak 4% setahun. Jadi, dia adalah R. Terus, jadi kalau 4%, 4 campur 100%, jadi 104%. Tukar kepada perpuluhan 1.04. Okey. Dividen bertambah menjadi 5% setahun bermula pada tahun 2030. R dah jadi, kalau 5%, 1.05. Faham? Hitung jumlah simpanan pada awal tahun 2040 berapa. Okey. Jadi, mula-mula dia simpan pada tahun 2022 dulu. Jadi, 2022 sehingga tahun 2030. Bukan tahun 2030 tau. Pada tahun 2029 lah. Jadi, berapa tahun? Tak tahu, kira pakai tangan. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Jadi berapa tahun? 8 tahun. Korang yang jangan main tolak-tolak suka-suka hati. Ada yang buat 2029 tolak 2022 jadi 7. Dah sudah. Jadi 7. Tahun mesti tambah 1 sebab 2022 tu dikira 1. Faham? Sebab tu paling senang pakai tangan. Jadi bermakna 2022 sehingga tahun 2029 ini dia dah jadi 8 tahun. So you kena kira dulu 8 tahun ni dulu. Jadi T 8 tahun ini ARN tolak 1. Jadi sama dengan A kita 10,000, R kita 1.04, 8 tolak 1, 7. Kira kita akan dapat RM RM13,159.32. Faham? Okey. Lepas tu, pada tahun, dia nak suruh cakap pada tahun 2007. Maknanya, A bermulanya dah jadi 13159.32 sen. Faham tak? Sebab pada masa 20-30 tahun berikutnya tu, dia punya interest dah berubah. Jadi, nak ke tahun 2040 berapa tahun? Cuba kira. 10 salah lah. Berapa? 11 lah. Kira pakai tangan. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi 11 tahun. Jadi
T11 sama dengan ARN tolak 1. A kita dah jadi 131. Faham tak? Semasa ini kenapa kita pakai A yang ini? Disebabkan dia dah berubah interestnya. Begitu. Sama sesa sama macam video sebelum ni ada. Okey. So R1.05. Apa tu? N tolak 1, 11 tolak 1 jadi 10. So kiralah dapatlah 21,435 15 sen. Faham?